Halo fellas, Lukus back up, it's me, si Kasep Autap. Selamat datang kembali di channel gua kali ini. Dan di kesempatan kali ini, lagi-lagi 10.000 likes, baby. Jadi Autap harus menepati janjinya, yang dimana kalau misalkan video series Hide Part 3 yang kemarin sudah tembus 10.000 like, maka Autap harus melanjutkan ke Part 4. Yang dimana seharusnya ini udah terakhir ya guys, tapi ternyata pas gue lihat lagi dia ada satu seri baru lagi. Gue tadi dapat notification ada satu seri baru lagi, itu Hide Remaster. Jadi kayak semacam Hide tapi yang seri 5, tapi dia tulisnya judulnya itu Remaster. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian harus tonton video ini sampai habis ya, terus juga ikutin terus series dari Chat Story Hide ini. So ya, selamat datang di konten Baper, bahas paranormal experience. Oke guys, sebelumnya gue mau say thanks dulu nih buat teman-teman Uta Velas yang udah support gue sampai tembus 11.000 sekarang. Bahkan yang part 3 kemarin tadi gue baru cek tembus 11.000 likes. Jadi benar, gue kalau misalkan ngeliat kayak gitu tuh semangat banget untuk bikin konten-konten yang berikutnya, yang baru-baru, yang lebih horor, yang lebih menghibur dan juga lebih informatif. Dan for your information, gue sekarang lagi pakai hoodie dari Classic and Basic. Ini bahannya lembut banget, adem. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, Uta pakai hoodie apa tuh, kok kece banget warnanya, terus bahannya juga bagus. Ya, betul banget. Ini dari Classic and Basic. Instagramnya nanti akan gue taruh di bawah. Ini benar-benar sama banget kayak hoodie-hoodie yang biasa kalian lihat di mall. Jadi ini gue kemarin beli 100.000 itu paketan sama kaos. Jadi hoodie sama kaos itu harganya cuma 100.000. Bisa juga dia paketan sama tas, itu juga sama harganya 100.000. Jadi kalian make sure cek Instagramnya Classic and Basic. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis karena akan ada giveaway untuk teman-teman semua dari Classic and Basic dan juga Autap. Sebelum masuk ke kontennya, ada baiknya Autap memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum bergabung ke dalam squad Uta Velas, squad paling kece di seluruh rakyat Indonesia, untuk join sekarang juga. Autap kasih waktu 5 detik untuk klik tombol subscribe yang kayak di bawah ini. Dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5, that's it. Sudah ya, sudah close ya. Kalau misalkan kalian belum join, belum klik tombol subscribe, dijamin pasti nyesel. Kalian bakalan ketinggalan sama seri-seri Chat Story yang serem-serem banget kayak Lucy ini ya. Ini aja gue baru tahu ternyata dia ada yang part remasternya. Jadi harusnya sih kalian ngikutin terus ya. Langsung aja kali ya kita bacain Chat Story dari Lucy part 4. Oke, chat pertama datangnya dari Emma. Itu adalah dia, Lucy yang melakukannya. Melakukan apa nih? Aduh, ini apalagi ya Lucy ya. Ini udah pasti perbuatannya dia. Emma, tenang, kata Dan. Dia hanya seorang anak kecil, kata Dan. Aku gak peduli, ada sesuatu yang salah dengannya, Dan. Kucing kita mati, tercekik dengan gantungan jaket, kata Emma. Wah, gila sadis banget kucingnya. Aduh, digantung sama Lucy, anjrit, anjrit. Ini bukan perilaku yang normal, ya Tuhan, kata Dan. Dimana dia sekarang? Dia ada di kamarnya. Dia hanya bermain dengan mainannya seperti tidak ada yang terjadi, kata Emma. Aku gak bisa melakukan ini lagi, kata Emma. Kita tuh gak seharusnya membawa dia pulang. Dia adalah tanggung jawab kita sampai dia dapat menemukan keluarganya, kata Dan. Exactly. Kita menemukan dia. Dia pasti punya masa lalu yang kita gak tahu sama sekali, kata Emma. Bagaimana jika dia dibuang untuk suatu alasan, kata Emma. Itu semua gak penting, oke? Okay? Kalau gak ada orang yang datang secepatnya, kita akan menjadi keluarga. Dan, ini kayaknya keluarga barunya Lucy deh. Aduh, Dan, jangan cari masalah, Dan. Hari berikutnya, jam 6 lewat 46 sore. Dan, apakah kamu di sana? Kata Emma. Aku baru aja mendarat di Chicago, kata Dan. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, kata Emma. Aku baru aja naik ke tangga untuk ngecek Lucy. Ada darah di mana-mana, kata Emma. Apa? Kata Dan. Kenapa bisa ada darah? Aku nggak tahu, kata Emma. Dia tertutupi dengan itu. Jadi maksudnya Lucy-nya tuh sampai ketutupan darah gitu ya. Tangannya, wajahnya, dan seluruh rambutnya, kata Emma. Apa dia terluka? Kata Dan. Hello, jam 7 lewat 2, belum dibalas. Aku mencoba menelponmu. Kenapa kamu gak jawab? Kata Dan. Aku baru aja ngecek seluruh tubuhnya, kata Emma. Dia baik-baik saja, kata Emma. Gak ada luka gores atau luka apapun sedikit pun. Tapi darah siapa itu? Kata Dan. Aku gak tahu. Aku benar-benar takut, kata Emma. Apa dia menceritakan sesuatu denganmu? Apa yang terjadi? Kata Dan. Dan, something wrong with her eyes, kata Emma. Matanya hitam lagi, bos.
sih lu sih. Haruskah kita ke rumah sakit? Kata Emma. Ya Tuhan, kata Dan. Aku bakalan sampai rumah secepatnya dan kita akan merawat dia. Jam 12 lewat 18 pagi. Hey man, maaf SMS kamu tengah malam. Aku butuh saran. Santai aja, lagian gue juga lagi gak bisa tidur, kata Peter. Apa yang terjadi? Aku mau tanya tentang adikmu, kata Dan. Aku dengar-dengar dia punya anak yang sedikit bermasalah. Oh, Peter nih kakaknya Julia. Astaga, masih hidup ternyata dia. Oh, maksud kamu anaknya Julia, kata Peter. Ya, itu sangat buruk, men. Anak itu sangat mengerikan. Dia membakar rumah anjingnya, membuat adik iparku masuk ICU. Ya Tuhan, kamu bercanda, kata Dan. Aku harap begitu, kata Peter. Aku pikir Emma dan aku juga sedang mengalami hal yang serupa dengan anak yang kita rawat, kata Dan. Serius? Aduh, ngeri banget, kata Peter. Ya, kita menemukannya di pinggir jalan. Gak ada ID, nothing, gak ada apapun. Kamu harus bertemu dengan seseorang tentang ini secepatnya. Aku benci kalau misalkan harus ngelihat kamu berakhir sama seperti Julia, kata Peter. Apa yang kamu maksud? Kata Dan. Kamu gak dengar? Kata Peter. Dia bunuh diri beberapa bulan yang lalu, kata Peter. Jadi Julia ternyata akhirnya nyerah guys dan bunuh diri. Kakaknya masih hidup ternyata si Peter ini. Dia menggantung dirinya sendiri di atap. Gua gak bisa handle. Ya Tuhan Peter, aku minta maaf. Aku sama sekali gak tahu, kata Dan. Apa yang terjadi dengan anak itu? Kata Dan. Pertanyaan yang bagus, kata Peter. Aku gak yakin. Oke, seminggu kemudian jam 10.37 malam. Tolong Dan, bisakah kamu pulang? Kata Emma. Kenapa? Apa yang terjadi? Kata Dan. Aku gak bisa nyuruh dia turun, kata Emma. Ya udah biarin aja dia sendirian. Dia pasti punya caranya sendiri, kata Dan. Ingat apa yang dokter bilang, kata Dan. Dia akan baik-baik saja. Tapi Dan, dia terus-terusan ngobrol sama boneka teddy bear-nya, kata Emma. Dia mengulang hal yang sama terus dan terus, kata Emma. Suaranya terdengar gak normal, kata Emma. Apa yang dia katakan, kata Dan. And all the waters turn to blood. Semua air berubah menjadi darah, kata Emma. Apa? Serius? Kata Dan. Aku takut, kata Emma. Oke, bernafas. Cobalah untuk tenang. Semua akan baik-baik aja. Beri dia ruang, kata Dan. Tunggu, dia gak ada di situ lagi, kata Emma. Apa aku mulai gila, kata Emma. Aku cuma nengok sebentar, terus sekarang aku gak bisa menemukannya. Astaga, Dan. Dia di luar, di depan rumah, kata Emma. Ya Tuhan, kenapa? Kata Dan. Dia mulai mencekik dirinya sendiri dan muntah, kata Emma. Aduh, ini pasti muntah burung lagi nih si Lucy nih. Dia mengambil sesuatu keluar dari mulutnya sekarang. Itu terlihat seperti bulu, kata Emma. Ya Tuhan, kata Dan. Apa yang terjadi? Oh fuck, Dan. Lihat apa yang dia muntahkan, kata Emma. What the fuck? Apakah itu burung? Kata Dan. Apa yang harus aku lakukan? Kata Emma. Aku pikir dia akan membunuhku, kata Emma. Dia terbuat dari sesuatu yang jahat, kata Emma. Aku merasakannya. Dia ingin menyakitiku, kata Emma. Oke, Em. Kamu harus keluar dari sana sekarang, kata Dan. Tinggalkan Lucy. Tinggalkan semuanya, kata Dan. Pergi, kata Dan. Aku akan di sana secepatnya. Mulai kasih emot-emot aneh nih, Emma. She has a knife. Dia lagi pegang pisau, kata Emma. Tolong bantu aku, kata Emma. Oke, tulisannya udah mulai tipu-tipu, guys. Keesokan harinya. Apa yang terjadi semalam? Kata Jess. Jam 10 lewat 3 pagi ya. Ini sangat buruk. Aku ngobrol sama petugas pagi ini, kata Rachel. Emma Donaldson ditemukan mati di rumahnya tadi malam, kata Rachel. Apa? Mereka pikir dia mungkin membelek tenggorokannya sendiri dengan pisau dapur. Lucy, serem banget sih kamu nak. Tidak, kata Jess. Iya, kata Rachel. Dia melakukannya di saat anak asuhnya tidur di atas. Kasian, dia sudah melewati masa-masa berat terlalu banyak. Itu sungguh tragedi, kata Rachel. Mereka bilang handphonenya Emma ada di microwave, kebakar sampai garing, kata Rachel. And then, kata Jess, kamu gak bakalan percaya, tapi dia hilang, kata Rachel. Oke, itu dia tadi guys, series Hyde part 4. Kalian wajib ikutin channel ini terus karena bakalan ada series Hyde remaster yang akan gue bawakan kalau video ini sudah tembus 10.000 like. Jadi make sure kalian ajak semua teman-temannya, keluarganya, saudaranya, kakak, adik, kakek, nenek semuanya untuk klik video ini dan klik tombol like sebanyak-banyaknya. 10.000 like gue akan langsung bikinin series yang Hyde remaster. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis seumur hidup tanpa debut biaya apapun. Jadi kalian gak usah takut dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jangan lupa juga untuk klik tombol bell atau lonceng yang gambarnya kayak begini. Supaya kenapa? Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube ya kalau misalkan gue upload video baru. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan sama video-video gue yang paling anyar. Jangan lupa juga untuk bantu gue pecahkan misteri satu lagi ini ya. Lagi-lagi Lucy meninggalkan jejak-jejak misteri yang gue sendiri gak tahu ya. Kemana hilangnya Dan? Kan kalau Emma tadi udah mati ngegorok lehernya sendiri ya. Dan kemana? Karena polisi bilang Dan itu hilang, belum ketemu. Jadi kemana hilangnya Dan? Kalian bisa bantu gue jawab misteri ini di kolom comment box di bawah. Tolong banget
membantu gue pecahkan misteri ini. Untuk kalian yang mau ikutin giveaway yang tadi di awal video udah gue bilang, syaratnya itu gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini, follow Instagram pribadi gue di @gustavode, ini akan gue tulis di bawah, di follow. Terus juga follow Instagramnya Classic and Basic, gue akan tulis di bawah juga. Kalau udah dilakuin 3 syarat itu, post di Instagram kalian dan tulis di captionnya kenapa alasan kalian mau menangin jaket kayak gini. Ditunggu tagnya ke gue dan juga ke Classic and Basic. That's it guys, terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye bye. Buat teman-teman yang nge-vape, jangan lupa cek channelnya VapeMotion, youtube.com/VapeMotion. Di situ tempat gua nge-review mod, liquid, dan juga lain-lain. Oh ya, buat teman-teman online shop, buat yang mau brandnya atau produknya dipromosiin sama Autap di channel YouTube-nya, bisa langsung add line @nya Autap official nih, @autap. Jangan lupa pakai add ya. Thank you guys.